sama Jeep. Nih, di sebelah saya sekarang udah ada Jeep JK 4 pintu dan ini baru datang mau install ada beberapa parts atau aksesoris. Yang pertama tuh ada headlamp dari JW Speaker. Udah keren banget nih lampu headlamp JW Speaker yang udah original Amerika. Dan pastinya ada juga penambahan yang lain, yaitu ada hood lock dari Bolt. Jadi buat pengaman nih sahabat Jeep, biar di dalam kap mesin kalian tuh semuanya aman terjaga. Karena kan kalau kunci kap mesin standar Jeep JK cuman di slot gitu doang kan, dibuka-buka itu kalau yang standar masih pakai karet. Cuma kalau omnya tadi itu dia udah model pin gitu, dia udah ganti. Dan kalau lihat dari modifikannya ini, dia udah full original Amerika juga nih, barang-barangnya original semua, keren. Dan ada satu lagi nih, part yang penting banget kalau kalian udah di lift kit tinggi dan apalagi udah pakai ban yang ukuran lebih besar. Yang pertama, udah lift kit, ban pakai besar. Lihat bagian belakang. Gimana kalau kalian mundur di tempat yang space-nya kecil banget ataupun dikit, kayak mungkin kayak di kegiatan off-road juga perlu kan buat kamera belakang menurut aku nih ya. Itu buat mundur-mundur juga perlu, ataupun kayak lagi adventure di hutan-hutan tuh kan gelap dan enggak kelihatan apa-apa tuh sahabat Jeep. Nah, kalian perlu banget pasang yang namanya Brand Motion, kamera mundur sahabat Jeep. Jadi fungsinya biar melihat, bantu melihat visual dari sisi driver tuh bagian belakang tuh lebih kelihatan sahabat Jeep. Apalagi nanti udah ditambahin juga nanti ada lampu-lampu kayak gitu sahabat Jeep. Kayak omnya ini kan dia udah pasang lampu juga, jadi ngebantu cahaya biar si Brand Motion-nya itu lebih jelas aja di bagian belakangnya gitu. Kan kalau lihat nih, space buat lihat bagian belakang tuh cuman bagian kiri dan juga kanan, plus ada atas dikit, tapi itu tipis banget sahabat Jeep. Nanti cobain sendiri deh kalau kalian udah pakai lift kit, terus bannya udah lebih besar, pakai tire carry juga, dan pasti bawa ban cadangan kayak gini, itu visual belakang pasti keganggu banget pada saat kalian mundur. Dan yaudah, solusi buat kalian nih aku kasih adalah install yang namanya kamera mundur dari Brand Motion. Yaudah, kita langsung aja nih. Teman-teman tadi udah mulai kerjain buat di bagian depan, yaitu ada pemasangan headlamp dari JW Speaker. Let's go! Oke, halo sahabat Jeep. Nih, aku mau ngasih unjuk ke kalian kalau mobilnya udah terinstall. Ini ada headlamp dari JW Speaker yang dimana dia tuh udah ada beamnya ada dua nih. Ada high beam, ada low beam. Jadi buat kayak jarak dekat sama jarak jauhnya nih sahabat Jeep. Plus, untuk bezelnya sendiri, ini tuh udah dilapisin sama bezel aluminium. Dan untuk lensa lampunya nih sahabat Jeep, di sini nih lensa lampunya, itu tuh udah dilapisin sama UV polikarbonat. Nah, jadinya aman banget dan dia udah ada anti harness flicker, jadi tahan getaran gitu buat si lampunya dan nggak akan goyang. Dan btw buat kalian yang mau nginstal JW Speaker, sebenarnya nggak cuma bisa di JK aja sih, ini kan ukuran 7 inch, jadi ini adalah lampu universal, bisa kalian install juga mungkin kalau omnya punya Harley Davidson nih, cocok tuh lampunya untuk di depan kan sama-sama 7 inch, bisa nih diinstalin lampu dari JW Speaker. Nah seperti ini nih om, yang sebelah kanan juga sama. Dan udah include sama DRL, jadi aman nih buat di jalanan harian nih. Kalau di US dia udah dapat sertifikat DOT, jadi udah legal kalau dipakai di jalanan biasa. Yaudah kita lanjut ke bagian ini dalam nih. Dia lagi install untuk kamera mundur dari Brand Motion. Dan kalau ini sih satu lagi tambahan juga yang menurut aku penting banget nih buat faktor safety. Ini ada hood lock dari Bolt. Jadi kan kalau kunci Jeep tuh cuman begini aja nih sahabat Jeep. Kalau Mio udah ganti kan, karena dia pakai body armor dari Smithy Build, ataupun ini fendernya sih, ini fender dari Smithy Build. Ini kunciannya seperti ini nih. Oh satu lagi nih sahabat Jeep, sebelum kita ke belakang kita intip juga nih. Udah kita install ada hood lock dari Bolt nih, yang dimana ini tuh ngamanin apa yang udah ada di dalam kap mesin kalian. Contoh, kalian udah ganti air intake dari engine, dalam ada coil MSD, ada aki optima,
akinya off-road. Dan mungkin ada penambahan-penambahan kayak busi-busi atau bagian yang lainnya lagi. Nah, jadi penting banget buat ngejaga isi kap mesin kalian gak dicuri orang. Atau gak cepet gampang ngangkat pada saat main off-road. Kan bahaya juga tuh kalau lagi kenceng atau lagi lewat obstacle, tiba-tiba kap mesinnya ngangkat. Karena kunciannya itu masih standar. Kalau yang standar kan dia masih karet. Cuman kan kalau ini Omnya udah diganti, dia pakai model yang clip ini nih. Kiri dan juga kanannya sama. Jadi ini biar lebih aman aja, biar lebih safety pada saat kalian pakai buat main off-road ataupun ditaruh di tempat yang sepi yang enggak ada CCTV-nya nih. Jadi kan enggak ketahuan siapa yang ngambil apa yang ada di dalam kap mesin kalian. Dah, segitu aja sahabat Jeep. Kita lanjut ke dalam. Oke, halo sahabat Jeep. Nih, sekarang kita mau coba brand motion kamera mundur yang kita udah install di bagian belakang. Let's go. Kita lihat nih headlampnya juga. Dan di belakang udah ada Mas Aril buat tanda-tanda nunjukin kalau itu udah terpasang dan aman. Let's go. Oke, pindah ke R. Nah, udah ke R. Dan nih, sahabat Jeep. Ini udah nyala kan di dashboardnya, udah kelihatan bagian belakang. Oke nih, sahabat Jeep, ini udah ada. Nih udah ada. Tuh. KWW di belakang nih, guys. Tuh. Ini cek untuk di kamera belakang ya. Udah terinstal tuh, ada motor juga lewat, kelihatan semua. Dan jaraknya tuh. Kalian lihat ada merah, ada kuning, ada hijau juga nih, sahabat Jeep. Jadi kalau merah tuh benar-benar udah deket banget. Mungkin 0 sampai 1,5 meter. Nah, kalau yang ini kuning tuh 0 sampai 1 meter. Nah, kalau ini hijau tuh masih 2 meteran tuh sahabat Jeep. Jadi jaraknya masih aman. Kalian bisa lihat nih dari onblocknya. Seperti ini nih sahabat Jeep. Oke, sahabat Jeep. Jadi udah selesai kan? Di bagian belakang udah terinstal juga buat kamera mundur dari Brand Motion. Bagian depan udah ada headlamp dari JW Speaker dan ada tambahan tadi ada hood lock dari bolt untuk kunci kap mesinnya. Oke deh, udah selesai berarti. Let's go.